Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani a'adzillah wa iyyakum, alhamdulillah kita pagi ini, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pembacaan di kitab Syarah Ushul Sunnah. Kita masuki poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh. Berkata al-muallif, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Wa sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sunnah menurut kami adalah asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah seperti yang di awal kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang pengertian sunnah ini sangat banyak sekali, ya. Dan kalau kita lihat dari pokok pembahasan kita di kitab ini, as-sunnah yaitu dinul Islam. As-sunnah itu adalah agama Islam. Maka Imam Ahmad berkata, al-asar as-sunnatu indana, as-sunnah menurut kami, indana itu menurut kami, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan guru-gurunya, yaitu menurut ahlu sunnah wal jamaah, as-sunnatu indana asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yaitu asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-athar? Al-asar hiya aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu. Asar yaitu semua ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama asaru anhu alaihi salatu wasalam min qawlin aw fi'lin aw takririn, hadhihi hiya sunnah. Jadi namanya sunnah yaitu semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah, ini agama. Yang namanya agama yaitu kalau bicara agama itu harus ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan takrir, penetapan-penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin semua orang sudah tahu. Betul kan? Semua orang sudah tahu ketika ditanya apa landasan Quran, apa itu asar, mereka mengatakan ya ada ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya ketika praktek banyak orang-orang yang tidak mengatakan seperti ini, ya. Ketika beragama, mereka mengatakan beragama kita mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanya kenapa Anda melakukan ini? Karena mbah saya melakukan begini. Kenapa Anda melakukan ini? Karena orang-orang banyak ngerjain kayak begini. Betul kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli." Jika kalian mendapati perbedaan di antara kalian, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," kalian tidak sepakat atas sesuatu, kalian perselisihkan permasalahan itu, "Farudduhu ila Allahi wa rasuli," maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah namanya sunnah. Itu yang namanya agama. Itu yang namanya din. Karena as-sunnah hiya al-Islam. As-sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Wal Islamu huwa sunnah, dan Islam itulah sunnah. Maka Anda jangan bicara kalau kita ini saya muslim, kenapa Anda melakukan begini? Wah. Ya ini karena nenek moyang kita melakukan ini. Bukan itu seorang muslim. Seorang muslim tidak layak mengatakan iya.
Saya tahu itu agama Islam itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kan di Indonesia tidak bisa dikatakan seperti itu, tidak bisa dipraktekkan di sini. Orang-orang ini bukan mengamalkan sunnah. Lalu sunnah siapa yang mau dikerjakan? Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah membagi-bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membagi ini Islam Arab, ini Islam Timur Tengah, ini Islam Asia Tenggara, ini Asia, ini Islam ini, enggak. Islam itu ya semua, sunnah itu ya semua. Kalau namanya beragama, yaitu atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya beragama adalah atsar, mana perbuatan Nabi, mana ucapan Nabi, mana takrirnya Nabi, mana ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada takrir, tidak ada ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal-amal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan sunnah, itu bukan agama. Itu istihsa. Itu hanya penganggapan baik pada sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwani a'adzanillahu wa iyyakum, sangat keliru seseorang yang mengatakan, ya udah, kita ini di Indonesia, ya, tidak perlu pakai yang seperti ini. Ini Islam di Timur Tengah, ini Islam orang Arab. Subhanallah. Lalu kalau Islam Indonesia, siapa nabinya? Kang Parmin. Nabinya tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Arabi. Suka tidak suka, orang Islam itu nabinya Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim, suku Quraisy, orang Arab. Orang Arab. Kalau antum menganggap bahwa nabi kita ini bukan Arab, ya antum keluar dari agama Islam. Tidak bisa kita katakan ya ini Arab, tapi kan ini kan kita ambil nilai-nilainya saja, berarti antum belum Islam. Kalau mengambil Islam cuma nilai-nilainya saja, berarti belum Islam. Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuk Islam secara keseluruhan, bukan separuh-separuh. Bukan cuma nilainya yang diambil. Ini penegasan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Islam itu adalah as-sunnah, itu adalah asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan, semua perbuatan, semua takrir. Apa itu takrir? Penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat praktek Nabi diam. Ini juga bagian dari takrir. Ditetapkan bahwa ini tidak masalah. Atau senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berucap, beliau hanya senyum. Maka ini juga dikatakan takrir. Penetapan, ditetapkan. Ya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkomentar atas itu. Maka ini menunjukkan hal yang mubah dan boleh. Ya. Seperti halnya ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an menangkap seekor dub. Dub itu hampir sama dengan biawak tapi beda jauh. Kalau dub itu hidupnya di padang pasir. Kalau biawak itu di tempat di rawa-rawa. Biawak itu di apa, di air, sedangkan dub di padang pasir. Dub sangat susah atau jarang sekali minum, sedangkan biawak memang hidup dia dalam air. Dub itu ekornya pendek, sedangkan biawak ekornya panjang. Suatu hari Khalid bin Walid menangkap dub, kemudian beliau memotongnya dan dimakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk memakan dub, tapi Nabi diam. Beliau tidak mengambil makanan itu. Tapi tidak melarang Khalid bin Walid makan dub. Ini menunjukkan takrir, penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa daging dub itu halal. Daging dub itu halal. Ya. Kenapa? Kalau seandainya itu haram, tentu Nabi pasti melarang Khalid untuk memakan. Kalau dikatakan dub itu haram, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau makannya? Nabi tidak mau makannya karena Nabi tidak suka. Bukan karena haramnya. Kalau karena haram, dia pasti larang Khalid bin Walid makan dub di depannya dia. Ini namanya takrir. Penetapan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ikhwani a'adzillah wa iyyakum wa qawluhu rahimahullahu taala wa sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Ai as-sunnah tufassirul Quran wa tawdihahu. Maksudnya adalah sunnah yaitu menafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskannya. Fa idza kanatid dalil min Al-Qur'an mujmalan fas-sunnatu tufassilu hadzal mujmal. Ketika Al-Quran datang dengan hukum yang bersifat mutlak, maka hadis menjelaskannya, memperincinya. Wa idza kana mubhaman fa sunnatu tawdihan tawdihahu. Kalau seandainya Al-Quran itu datang yang bersifat samar, maka hadis itu menjelaskannya. Wa idza kana aman fa sunnatu takhassasuhu. Maka ketika ayat itu bersifat umum, maka Nabi mentafsirnya, merincinya. Ya. Fa sunnata laha al-Qur'an salasatu ahwal. Kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an itu ada tiga keadaan. Yang pertama, al-halatul ula. An ta'ti as-sunnatu bi ahkamin tumasirul ahkam allati ja'at fil Qur'an. As-sunnah atau dalil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'at membawakan sebuah hukum yang sama seperti yang berada di dalam Al-Qur'an. Ya, fa misalan contohnya adalah aujaballahu fil Qur'ani as-salah. Allah mewajibkan di dalam Al-Qur'an tentang salat, aqimus salat wa atuz zakat. Wajah fi sunnati wujubus salat. Maka kita dapati di sunnah, di hadis banyak sekali tentang wajibnya salat. Ini menunjukkan apa yang ada dalam Quran sama dalam hadis. Hadis itu membawa hukum yang sama dengan Al-Quran. Begitu juga wajah fi sunnah wujubiz zakat. Apa wa aujaballahu fil Qur'ani zakat wa jaa fi sunnati wujubiz zakat. Ketika Allah mewajibkan zakat, maka sunnah juga mewajibkan zakat. Wa aujaballahu fil Qur'an siyam Ramadan wa jaa fi sunnati wujubi siyam Ramadan. Begitu juga ketika Al-Qur'an datang mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, maka datang lagi dalam hadis hal-hal yang mewajibkan juga kita berpuasa di bulan Ramadhan. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain tentang haji, tentang birrul walidain. Allah mewajibkan haji, maka dalam hadis juga dikatakan wajib untuk berangkat haji. Allah perintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua, maka hadis menjelaskan, mendatangkan hal yang sama bahwa wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Begitupun yang hal perintah untuk menjauhi seperti larangan minum khamr. Dalam Al-Qur'an dilarang minum khamr, maka hadis juga menjelaskan bahwa khamr itu dilarang. Begitu juga dengan zina, dengan mencuri, merampok dan lain sebagainya. Dilarang dalam Al-Qur'an, maka hadis membawa hukum yang sama seperti dengan Al-Qur'an. Ini keadaan yang pertama. Hadis Nabi membawakan hukum yang sama seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Walhalatul saniyah, keadaan yang kedua, ayati al-Quran bi ahkami mujmalatan au ahkami mutlaqatan. Al-Quran membawa hukum yang sifatnya umum, mutlak, mujmal, yang menyeluruh, yang mutlak secara umum. Ya. Au ahkamu aman, hukum-hukum yang sifatnya umum. Fatati sunnata fata'ati sunnatu bi ahkami tabayyanu dhalikal mujmal. Datang hadis menjelaskan tentang hukum yang ini secara merinci, ya, secara terperinci. Seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat. Apakah ada di Al-Qur'an kapan waktu-waktu salat? Tidak ada. Apakah ada di Qur'an apa itu rukun-rukun salat? Tidak ada. Lalu bagaimana tata caranya sholat? Tidak ada dalam Al-Quran diperinci. Maka hadis Nabi SAW datang memperinci bagaimana itu sholat, berapa kali satu hari diwajibkan kita sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Nabi SAW perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli,
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Nabi menjelaskan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam zakat. Zakat tidak diperinci, zakat apa saja yang harus dikeluarkan. Apakah ada dalilnya zakat yang harus keluarkan ini, hewan ternak, kambing berapa, kemudian kalau sapi nisabnya berapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW menjelaskannya lewat hadis dari Nabi SAW. Ini keadaan wahalatil saniyah, hal yang ketiga, keadaan yang ketiga, yang kedua. Walhalatil salisah, keadaan yang ketiga adalah antati sunnata bi ahkamin jadidatin laisat fil Quran. Terkadang as-sunnah atau hadis itu datang membawa dalil-dalil yang berbeda atau dalil-dalil yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalil-dalil yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka bagaimana kita harus mensikapinya? Kita wajib mentaatinya. Seperti Nabi SAW melarang ke suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Kata Ibnu Abbas, ini semua ada di dalam Al-Qur'an. Lalu ada seorang wanita penghafal Al-Quran datang dan bertanya sama Ibnu Abbas, wahai anak paman Rasulullah, kami tahu apa, saya ini hafal Al-Quran, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran melarang orang minta tato. Ya. Tidak ada satupun dari Quran larangan untuk mentato atau minta ditato. Ya. Kata Ibnu Abbas, baca lagi Quran. Mulai kau baca semua Quran, di sana ada tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Wanita ini mengatakan, wahai Ibnu Abbas, saya ini sudah hafal Quran, saya tidak temui itu di Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, apa? Tidakkah kau baca? Ya. Ma atakumur rasulu fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidakkah kau baca ayat ini? Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, fahudhu, maka ambillah, maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jauhkanlah. Maka fa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni sami'tu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana. Kata Ibnu Abbas, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Maka ini hujjah ya ikhwani anallahu wa iyyakum. Yang ada di sunnah ini adalah juga bagian dari Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, "Inni la'utiyatul Qur'an wa mislahu." Sesungguhnya aku diberi Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa mislahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Apa yang dengan semisal Al-Qur'an? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal dengan Al-Qur'an, hukumnya sama, derajatnya sama. Yang penting hadis itu sahih. Ya. Yang penting sahih mana itu sama. Apa yang diharamkan Al-Quran, pasti hadis sahih juga mengharamkannya. Apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, maka hadis sahih semua mengharamkan. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi SAW ini semuanya adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti hawa syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Dia hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Dia hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak pernah mengikuti syahwatnya. Dia hanya mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka semua yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah wahyu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma suatu hari bertanya, "Ya Rasulullah, ketika aku mencatat hadis-hadis darimu,
Banyak orang-orang yang mengatakan Abdullah Muhammad itu adalah orang manusia biasa. Dia bisa senang, dia bisa marah, dia bisa sedih. Bagaimana mungkin yang kau catat itu justru semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang musyrikin bilang seperti ini. Aku berhenti menulis wahyu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub." Catat wahyu, catat itu hadis, uktub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kharaja minhu illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk lidahnya. "Ma kharaja minhu illa al-haq," kecuali kebenaran. Maka ini sebuah dalil ikhwani Allah wa iyyakum, bahwa as-sunnah itu adalah dalil. Ya, dalil. Maka ikhwani Allah wa iyyakum, ini yang perlu kita lihat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang dia ucapkan itu adalah wahyu. Maka kita katakan, maka menurut ahlu sunnah wal jamaah, kata Imam Ahmad, as-sunnatu indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. As-sunnah yaitu athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum mau beragama, kalau kita mau beragama, mana atharnya? Mana bekasnya? Mana sisanya? Mana dari mana akar beragama kita? Akar beragama itu harus ditahu, harus kita tahu. Ketika kita salat minimal kita tahu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat ini. Ketika kita mulai takbiratul ihram, paling tidak kita tahu bahwa dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti inilah ketika dia mengangkat tangan. Ketika kita bergaul, minimal kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan masyarakat. Ketika kita menjadi pemimpin, minimal kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin. Tahu. Kenapa? As-sunnatu indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah semua perilaku Nabi, baik dia ucapan, perbuatan maupun penetapan-penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin beragama, ketika kita ingin beribadah, minimal kita tahu perintah-perintahnya. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Jangan cuma sekedar melihat orang banyak. Karena kalau kebenaran diukur dari orang banyak, rusaklah dunia ini, rusaklah agama ini. Jika agama diukur dari pendapat manusia, maka dia akan terus berubah setiap tahun. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali mereka kumpul untuk merevisi kitab suci mereka. Kenapa? Kitab suci mereka hawa nafsu yang ada. Jadi ada kitab revisi satu, revisi dua, terus sepanjang masa ada kata kitab revisi. Hanya Al-Quran yang tidak ada revisinya. Dari sejak turun hanya seperti itu. Tidak ada Al-Quran ini cetakan pertama, cetakan kedua, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau agama lain, semua ada revisinya. Maka itu ketika kita kebenaran mengikuti akal manusia, maka rusaknya. Maka rusaklah agama ini. Ya. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum." Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, taati pemimpin kalian. "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Jika kalian mendapati perselisihan dalam permasalahan agama, "farudduhu ila Allah wa Rasul." Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksud kembalikan apa? Lihat, rujuk kepada dalil. Rujuk bagaimana Quran berkata. Rujuk bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk bagaimana prakteknya Nabi dan para sahabatnya. Itu rujuk namanya. Bukan berarti dikembalikan ke masing-masing. Ya. Pada saat ini orang ketika berselisih, apa yang diucapkan? Ya sudah, kembali ke diri masing-masing. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Agama itu bukan diri masing-masing. Agama itu bukan pendapat pribadi. Agama itu adalah asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah asar. Itulah agama.
Agama tidak boleh dikatakan ini pendapat saya, ini pendapat saya. Udah masing-masing aja, bukan masing-masing. Kalau agama masing-masing tidak akan dai itu ada. Kenapa ada dai? Menyampaikan firman Allah, qala Allah, qala Rasul. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qala sahabat dan bagaimana prakteknya para sahabat? Itu dai datang untuk itu, menjelaskan itu. Ya. Untuk mendudukkan segala perbedaan yang ada. Karena perbedaan harus didudukkan. Ya, harus didudukkan. Ketika ada khilaf, maka ruddu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana prakteknya para sahabat. Ini penting, Pak. Karena kalau cuma kembali kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak melihat praktek dari para sahabat, maka banyak juga orang susah, banyak orang celaka. Ya. Banyak orang celaka. Kenapa? Dia hanya menggunakan akal. Ketika menggunakan qala Allah, qala Rasul, sabda firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya, maka rusak juga. Karena tidak ada satupun firqah dalam Islam kecuali mereka membawa kecuali dia membawa dalil dari Quran maupun dari As-Sunnah. Lihatlah sebagian orang yang mengatakan Quraniyun, ahli Al-Quran. Ya. Mereka hanya membawa atau memegang dalil dari Quran saja dan mereka menolak apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orangnya tidak dianggap beragama. Walaupun mereka menamakan diri mereka Quraniyun. Apa Quraniyun maksudnya? Pengikut Al-Quran. Tapi mereka tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga dianggap bukan Islam. Mereka tidak dianggap beragama. Tidak dianggap beragama. Kalau ada orang-orang yang mengatakan kami hanya menerima apa yang datang dari Allah saja, karena hadis ini buatan manusia, hadis ini buatan Yahudi, dia bukan Islam berarti. Dia bukan Islam. Ini firqah yang sesat itu. Tidak ada Al-Quran, tidak ada Al-Quran itu berjalan sendiri tanpa adanya Sunnah. Ya. Ada seorang ulama di kalangan tabi'in. Ya. Ketika ada da'i yang berkata, kita hanya menerima apa yang datang dari Al-Quran saja. Ulama ini langsung bangkit dan mengatakan, innaka la ahmak. Sungguh kau itu ahmak. Apa itu ahmak? Ahmak itu lebih bodoh dari, kalau jahil itu bodoh. Ahmak itu berarti lebih buruk dari jahil. Ahmak itu seperti, apa ya? Kau idiot. Innaka la ahmak. Kau idiot kalau cuma ngambil hukum dari Quran, tidak melihat dari hadis. Kenapa? Kata beliau, bagaimana kau bisa sholat kalau kau tidak menggunakan hadis? Bagaimana kau mau bayar zakat kalau kau tidak menggunakan hadis? Maka orang-orang yang dulu mengatakan mereka tidak, kita tidak butuh Quran. Kenapa? Al-Quran ini bikinan manusia. Al-Quran ini apa? As-Sunnah ini bikinan manusia. Hadis ini karangan orang-orang Yahudi supaya kita berantem. Karena perpecahan itu terjadi ketika ada hadis. Oh, subhanallah, bihamdi subhanallah. Justru hadis ada itu untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Maka itu ikhwani a'adhanillahu wa iyyakum. Yang namanya as-sunnah yaitu mengikuti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan, itu namanya as-sunnah. Nah, kemudian ikhwani a'adhanillahu wa iyyakum. Ya. Dalam poin berikutnya, dalam poin yang ke-8, ya, dan yang ke-9, wasunnatu tufassirul Quran, as-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan. Wahiyya dalailul Quran, dia merupakan dalil-dalil dari Al-Quran. Dan poin yang ke-9 ini mungkin yang perlu ditegaskan. Imam Ahmad berkata, walaysa fis sunnati qiyasun. Di dalam as-sunnah tidak ada kias. Apa maksudnya ini? Padahal selama ini kita tahu Al-Qur'an Islam itu sumbernya ada 4, betul kan? Pertama apa? Al-Qur'an, hadis, as-sunnah, kemudian ijma' dan kias. Tapi Imam Ahmad berkata, walaysa fis sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam sunnah itu namanya qiyas. Bagaimana mungkin ini?
apakah Imam Ahmad salah ngomong ataukah ya, kias itu ada. Tapi kenapa Imam Ahmad mengatakan tidak ada kias? Kias itu apa sih? Pertama itu kias apa? Kias adalah kias apa yang namanya? Laisa fi sunnati kias. Tidak ada kias dalam as-sunnah. Apa istilah kias, Pak? Apa ada yang tahu masalah kias ini, Pak? Karena Al-Qur'an pertama kita sudah paham Al-Qur'an ya. Sumber Islam, sumber agama Islam itu pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah paham lah kita ya kan. As-sunnah. Sunnah sudah paham, hadis itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Ijma. Apa ijma? Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan kita. Kesepakatan siapa? Kesepakatan ulama. Ya, ijma ulama. Ulama yang mana? Ulama yang terdahulu, bukan ulama sekarang. Ulama terdahulu ijma, lalu ada ulama yang datang berikutnya juga ijma. Ijma mana yang dipakai? Yang terdahulu. Ya, yang terdahulu. Ini generasi tabi'in ijma, menyelisih ijmanya para sahabat. Mana yang dipakai? Ijmanya sahabat dan enggak mungkin. Dan ini ijma itu maksudnya ijma yang kurun waktunya lebih dekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma, kesepakatan. Ya, kesepakatan para ulama. Seperti apa? Contoh ijma apa, Pak? Ada yang ngasih contoh ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Ya, yang ijma sudah disepakati oleh para ulama. Ya. Apa? Annallaha fis sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Ini ijma para ulama. Tentang Allah berada di langit, ini ijma ulama. Ya. Tidak ada orang yang datang belakangan, oh enggak ada, Allah tuh enggak ada di langit. Allah tuh ada di mana-mana. Maka hukum yang di bawah ini harus hilang. Bang. Dia harus kembali pada pendapat ijma. Imam Al-Bukhari mengatakan, aku bertemu dengan seribuan orang. Kulluhum yaquluna annallaha fis sama. Semuanya mereka berkata bahwa Allah fis sama, Allah di langit. Yang ditemui oleh Imam Bukhari ini maksudnya bukannya orang biasa. Ya. Aku bertemu dengan 10.000-an orang. Maksudnya guru-guru Imam Bukhari memang seribuan. Guru beliau ada yang mengatakan ada 1.100, ada yang bilang 1.025, ya. Pokoknya seribuan orang. Imam Bukhari itu gurunya 1.000 lebih. Dia katakan adraku alfain minan nas wa yaquluna annallaha fis sama. Aku mendapati, aku bertemu dengan seribuan ulama. Mereka bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Berarti Allah fis sama itu berarti di ijma. Ijma ulama. Kalau ada orang yang belakangan menabrak ijma, maka dia harus dibuang. Enggak bisa digunakan. Ya. Ini contoh dari ijma. Ya, tentang ketetapan hukum bahwa Allah fis sama, Allah di langit. Ini contoh ijma. Ya. Kalau kias itu apa? Kias itu membandingkan ya. Apa sih namanya istilahnya? Ya membandingkan untuk menentukan suatu hukum. Contoh, Nabi SAW satu saat didatangi oleh seorang perempuan. Ya, perempuan ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya, matat ummah, ibuku wafat. Sedangkan dia sudah berniat, bernazar, dia mempunyai hutang puasa, kata Nabi SAW, kata perempuan ini, ya Rasulullah, ibuku wafat dan dia masih punya hutang puasa. Dia masih punya hutang puasa. Apa yang harus aku lakukan, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bagaimana jika ibumu wafat mempunyai hutang dengan manusia? Kata wanita ini, saya akan membayar hutang sama manusia itu. Ya kan? Saya akan bayar hutang sama manusia itu.
Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hutang dengan manusia harus dibayar, tentu hutang dengan Allah harus lebih utama lagi untuk dibayar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan antara hutang manusia dengan hutang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kias namanya, dibandingkan. Ya, ini kan, ini kias. Dan berarti kias itu ada enggak? Hah? Berarti kias itu ada kan? Ada ya. Ini kita belum bicara ucapan Imam Ahmad, kita bicara kias, bahwa kias itu ada. Dan kias itu metode satu metodologi dalam Islam yang harus digunakan dalam berhukum. Contoh lagi kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangi oleh Arab Badui. Oleh orang Badui. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, ya. Wulida li waladun sauda." Ya Rasulullah, anak saya lahir. Tapi warna kulitnya hitam. Ya, orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wulida li waladun sauda." Waladun sauda. Kata Nabi, kata Badui ini, "Ya Rasulullah, anak saya lahir. Tapi kulitnya hitam." Maksudnya apa, Pak? Gini, Badui ini, kata Badui, "Saya kok punya anak, anak saya warnanya hitam kulitnya. Padahal saya putih, istri saya putih. Kok anaknya hitam?" Ya. Nabi lihat ini pasti akan masuk setan setelah itu. Apa maksudnya? Ya pasti dia akan menuduh istrinya itu berzina dengan orang lain. Kenapa? "Oh, saya putih, istri saya putih. Kok punya anak warnanya hitam?" Ini lihat kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sama Badui ini, karena Badui itu orang Arab gunung, jarang ketemu manusia, ketemunya sama apa namanya, sama ternak mereka aja, orang Badui. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya sama Badui ini, "Halaka min ibil?" Apakah kau punya unta? Nabi Badui ini bingung, dia orang nanya anaknya hitam kok ditanya punya unta apa enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halaka ibil?" Apakah kau punya unta? Badui ini berkata, "Naam ya Rasulullah." Betul, saya punya unta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma alwanuha?" Apa warna unta-untamu? Kata apa namanya? Badui ini berkata, "Ahmar ya Rasulullah." Warna unta-unta saya merah, keren semua. Untanya merah semua. Ya, unta yang sangat mahal. "Ahmar ya Rasulullah." Oh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal minha min haura?" Adakah di antara unta-untamu yang merah itu warnanya yang abu-abu? Kata Badui ini, "Bala ya Rasulullah, ada." Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Loh, kamu bilang kamu punya unta merah. Unta merah, kawin dengan unta merah. Tapi kok bisa punya anak warnanya abu-abu?" Gitu ya. Lalu Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, itu biasa unta seperti itu." Kata Badui itu, "Kenapa? Dia merah, bapaknya merah, ibunya merah. Kemungkinan kakek-kakeknya dulu ada yang warnanya abu-abu atau hitam. Jadi anaknya ini bisa lahir warnanya abu-abu." Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Begitu juga sama anakmu. Ya kan? Kamu putih, istrimu putih, tapi bapak moyangmu yang dulu mungkin ada yang warnanya hitam kulitnya, jadi turunannya itu masih ada turunan hitam." Lalu Badui ini tersenyum dan dia pulang, dan dia lalu dia apa diangkat lagi anaknya dan ditimang. Tadi dia nggak mau cium anaknya, Pak. Kenapa? Dianggap ini bukan anak dia. Kok saya putih, istri saya putih, kok anak hitam? Ya. Dan ini lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan, dikiaskan ya. Ini namanya kias. Ya. Dikiaskan antara seorang lahirnya anak dikiaskan dengan unta, bukan berarti bayi disamakan dengan unta, bukan, maksudnya ini turunannya gitu ya, disamakan bukannya fisiknya tapi turunannya, karena anak itu bisa mirip dengan kakek buyutnya, ya kan? Anak kita begitu kan, Pak ya, kita hidung kita pesek jelek tapi anak kita kok cakep gitu,
ya ada yang salah kayaknya nih, gitu. Bukan salah, mungkin bapak kita dulu ganteng gitu, atau bapak apa kakeknya dari anak itu, dari istri kita itu keren orangnya, ya. Oh, begitu dia punya anak, wah ganteng anak saya ini. Gak ada yang punya anak jelek kan? Ada anak-anak jelek. Gak ada, semua anak kita pasti cakep kan? Kalau antum bilang wah anak saya jelek, wah, antum masalah berarti. Yang masalahnya antum, ya kan? Kalau antum bilang wah anak saya kok jelek, ya berarti antum yang masalah, bukan anak antum, ya. Gak ada anak yang jelek, semua anak cakep-cakep kan? Anak antum cakep semua kan? Ya, betul pak? Betul ya. Anak kira antum bilang anak antum jelek, masalahnya di antum berarti bukan anak antum. Ini kias dari Nabi SAW. Nabi menggunakan metode lagi ini, ya. Ini kias. Dan jadi bagaimana yang menurut Imam Ahmad itu apa? Jadi para, seperti yang dikatakan oleh Syekh Rajih Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan Imam Ahmad ini kias yang salah. Kias yang tercela. Loh, emang ada kias yang tercela? Ada. Itu kias yang baik. Ada kias yang baik, ada kias yang tercela. Kias yang baik tadi seperti itu. Memisalkan sesuatu mendahirkan sebuah hukum. Sama. Contoh lain kias yang baik apa? Tentang menetapkan zakat fitrah. Betul kan? Zakat fitrah kita pakai apa? Pakai beras. Zaman Nabi ada beras enggak? Enggak ada. Beras dari mana? Padang pasir nanam di mana? Enggak ada beras. Ya. Enggak ada beras. Oh, berarti ini zakat pakai beras ini bid'ah. Bukan bid'ah, Mas. Ini kias. Dilihat dengan sifat yang sama, maksud yang sama, maka dikatakan beras itu sama dengan bur, dengan gandum atau dengan kurma. Oh, kenapa? Sifatnya yang menjadi apa namanya makanan pokok. Begitu juga dengan riba. Riba ada berapa macam dalam baik, dalam jual beli? Ada 6 macam komoditas riba, betul kan? Masih ingat antum komoditas riba apa aja? Emas, perak, kurma, gandum, garam. Gandum halus, gandum kasar ada dua. Gandum halus, gandum kasar. Kurma, bur dan apa itu gandum yang halus. Ya, kemudian tamar, kurma, kemudian milk, garam. Ya kan? Kemudian emas dan perak. Ada enggak riba dalam masalah duit di sini? Nukut ada ribanya? Enggak disebut dalam komoditas ini. Ya. Duitnya apa berarti duitnya ada ribanya? Dikiaskan. Kiaskan kemana? Alat tukar. Ketika itu alat tukarnya apa? Emas dan perak. Dirham dan dinar. Dirham itu perak, dinar itu emas. Dia kiaskan jadi alat tukar. Oh, alat tukar. Kalau alat tukar berarti kaidahnya kepake. Apa? Kalau riba itu adalah ketika dia sama jenisnya, maka yadan biyadin, ya. Apa namanya harus dilakukan dengan zira'an bi zira'in, yadan bi yadin zira'an bi zira'in, harus dilakukan dengan cara cash dan dibayarkan dengan tunai, apa dibayar dengan cash dan sekarang tunai di setimbang afwan, dibayarkan dengan cash dan setimbang ya. Kalau emas 1 gram ditukar dengan 1 gram emas. Kalau 1 gram emas ditukar dengan 1 gram emas plus ongkos 20.000, 20.000-nya itu riba. Paham ya? Beras afan ini masih ini emas. Emas 24 karat 1 gram. Berapa harganya? 600.000 atau 500.000? 500, 600.000. Kalau yang 22 karat berapa? Kurang lebih kurang 400 ribuan kurang lebih. Lebih murah jelasnya kan. Nah, kalau 1 gram emas 24 karat mestinya ditukar dengan setimbang 1 gram emas 22 karat. Kalau seandainya emas 24 karat ditukar dengan 2 gram emas 22 karat, ini 2 gramnya riba. Kita menjual emas, Pak, saya tukar cincin lama dengan cincin baru. Kata tukang emasnya, "Oh iya, Pak, boleh, Pak. Cincin tinggal tapi tambah." Nah, tambahannya itu riba.
tambahannya itu riba. Lalu bagaimana caranya? Jual dulu cincinnya. Jual cincin seharga berapa, kemudian cari cincin yang baru, tambah berapa, bukan enggak masalah. Itu riba memang tipis gitu ya. Jadi ini riba baik, riba jual beli ya. Ini seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian ikhwan ya hadirinlah wa yakum, kita lagi ambil masalah kiasnya ya. Begitu juga dengan di lima komoditas riba tidak ada beras, betul kan? Yang ada bur, apa namanya? Gandum, gandum kasar maupun gandum halus dan kurma. Ya. Dan karena tingkat gandum kasar dan gandum halus ini fungsinya adalah untuk makanan pokok, maka beras juga masuk dalam komoditas riba. Ya, masuk bahan pokok. Jadi kalau tukar beras harus setimbang, Pak. Tidak boleh beras Cianjur ditukar dengan 1 kilo beras Cianjur ditukar dengan 10 kilo beras Bulog atau beras dari kantor. Ini enggak boleh. Ini riba namanya. Mestinya setimbang, 1 kilo Cianjur, 1 kilo Bulog. Tapi siapa yang mau nimbang begitu? Enggak mau kan? Karena beras dari kantor biasanya jelek kan. Nah, tapi ini namanya riba. Atau melebihkan berarti ini riba. Ya. Bagaimana caranya? Ya jual dulu. Ganti dulu dengan yang lain. Ya. Harus dibayar dengan cash dan setimbang. Ukurannya sama. Ini contoh kias yang boleh, yang kias yang terpuji. Kias yang benar. Dan yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hanbal walaysa fi sunnati kias, ini kias yang tercela. Adakah kias yang tercela? Ada. Apa contohnya? Contohnya kias yang tercela adalah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ini kias yang tercela. Apa maksudnya menyamakan Allah dengan makhluk? Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Iya. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kira-kira ada enggak sama orang? Ada enggak orang yang menyamakan Allah dengan makhluk saat ini? Hah? Ada enggak, Pak? Saat ini orang yang menyamakan Allah dengan makhluk? Ada? Enggak ada, Pak. Ada enggak saat ini orang? Saya ulangi lagi pertanyaannya karena saya butuh jawaban, Pak. Bukan cuma butuh tatapan. Saya butuh jawaban, bukan tatapan. Ya, Pak. Adakah firqah yang menyamakan Allah dengan makhluk saat ini? Hah? Ada apa enggak? Ada. Firqah apa? Jamiah. Maksudnya menyamakan Allah dengan makhluk itu kayak gimana? Dia sama pikir Allah itu sama dengan makhluk? Apa gimana? Bagaimana cara dia mereka menyamakan Allah dengan makhluk? Menyamakan Allah dengan makhluk biasanya mereka meniadakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Mereka mengatakan masa Allah punya tangan? Maksud yadun di sini bukan tangan, tapi kekuasaan. Ta'ti. Merubah makna. Yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan. Kenapa? Ya Allah yang bilang. Wah, ini kalau antum mengatakan Allah punya tangan berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita tidak katakan Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan apapun juga. Lah itu berarti antum menunjukkan Allah mengatakan Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah punya jari. Kalau Allah punya jari berarti ada kulitnya. Di balik kulitnya ada darah. Di balik darah ada tulangnya. Berarti Allah sama. Oh, itu namanya antum yang musyabbih. Antum yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Antum menolak sifat Allah itu karena antum menyamakan Allah dengan makhluk. Maka antum tolak sifat Allah. Padahal yang bilang Allah punya tangan itu siapa? Allah. Yadullah fawqaidihim, tangan Allah di atas tangan mereka ketika berbaiat. Ya kan? Wajah Allah, wajah. Allah juga punya wajah, ya kan? Wajah tu wajhiya, kita wadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah. Wajhullah liyabtagi wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sini bukan muka, tapi ini pahala. Tidak, di mana pun memang orang Arab kalau ditanya wajah itu mana, Mas? Ini.
Enggak ada yang bilang wajah Pak, nih, enggak ada yang begitu, Pak. Semua orang Arab kalau ditanya wajah itu mana? Nih, wajah. Enggak ada orang Arab tanya, Pak, wajah itu apa sih? Ini, enggak ada, Pak. Atau ini, enggak ada. Karena wajah itu ini. Ya kan? Lalu Quran bilang wajah berarti wajahnya Allah, mukanya Allah. Berarti Allah punya muka? Iya, punya muka. Berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk. Oh, tidak, yang menyamakan itu antum. Karena ketika kita mau wajah, antum langsung bayangkan wajah Allah tuh kayak begini. Itu namanya musyabbih, dia namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Ya, coba antum bilang, dia hanya menolak sifat-sifat yang hanya tertentu saja, Pak. Yang ketika akalnya itu enggak masuk dia terima, ya kan? Dia tolak. Ketika Allah punya tangan dia tolak, Allah punya betis dia tolak, Allah tersenyum dia tolak. Ya kan? Kenapa? Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, sekarang saya tanya, antum yakin enggak Allah itu hayyun, hidup? Yakin enggak? Mereka bilang yakin Allah itu hayyun, hidup. Lah, berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk? Karena kita juga hidup kan? Hah? Kenapa mereka enggak bantah ayat yang ini atau sifat yang seperti ini bahwa Allah itu melihat hidup? Enggak dibantah. Dia yakin Allah itu hidup. Ya tapi kan hidupnya Allah kan laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk. Nah, itu maksudnya. Allah hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah berbeda dengan makhluk. Mestinya seperti itu. Sama seperti halnya orang-orang yang menolak bahwa Allah fis sama, Allah di langit. Dia katakan apa? Ini berarti musyabbiha, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tinggal di langit, berarti ini menyamakan Allah dengan makhluk. Oh, subhanallah. Laisa kamitslihi syai'un, tinggalnya Allah berbeda dengan tinggalnya makhluk. Berbeda. Sama seperti halnya kita menetapkan sifat melihat, mendengar, hidup bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala satupun juga. Maka kias yang batil atau kias yang tercela adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tidak boleh. Ini kias yang tercela. Kemudian contoh yang lainnya adalah mengkiaskan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Ada sebagian orang yang menolak adanya azab kubur. Mereka mengatakan bagaimana mungkin diazab di kubur? Orang sudah mati. Jangankan mati. Jangankan mati, orang yang hidup kalau sudah disuntik bius, ya kan, ditonjokin, dipukul, jangankan dipukul, dibelah-belah badannya juga dia nggak akan merasa, ya kan? Ini orang udah mati masa disiksa, ya nggak akan merasa lah. Nah, ini saya mengkiaskan apa namanya dunia dengan akhirat. Ini kias yang tercela. Masa nanti di akhirat matahari cuma ada 1 mil di kepala kita, ya hanguslah terbakar. Sekarang kan, sekarang aja matahari panas gitu, kalau terang-terang benar kita keluar juga langsung panas. Apalagi cuma 1 mil di atas kepala kita, nanti kebakar kita semua. Gak mungkinlah itu ada. Nah, kenapa dia mengkiaskan akhirat dengan dunia? Karena dunia dengan akhirat berbeda jauh. Jawaban lainnya apa? Ya enggak mungkin antum bisa mengkiaskan akhirat dengan dunia. Kenapa? Karena akhirat antum enggak pernah lihat. Bagaimana mungkin antum enggak bisa melihat tapi mengkiaskan sesuatu dengan yang antum lihat? Sama seperti halnya antum enggak pernah bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Ya kan? Tiba-tiba antum bilang antum mirip dengan Pangeran Diponegoro. Nah, bagaimana mungkin antum mengkiaskan teman antum dengan Pangeran Diponegoro? Sedangkan antum enggak pernah ketemu Pangeran Diponegoro. Kayak gimana pakaiannya? Gimana bajunya? Gimana mukanya? Gimana ini? Kalau kita enggak lihat bagaimana kita bisa memisalkan? Ya, bagaimana mengkiaskan? Maka tidak bisa. Ini salah satu kias yang tercela, ikhwan yang adzallah wa iyyakum. Kemudian contoh kias yang tercela berikutnya adalah menyamakan laki-laki dengan perempuan. Ini kias yang buruk. Ya. Ini kias yang buruk. Laki-laki sama perempuan, Allah Subhanahu wa taala katakan walaisa rajul mislal unsa. Ya. Laki-laki tidak sama, berbeda dengan perempuan. Tidak bisa kita sama-samakan, Pak. Tidak bisa kita membandingkan atau mengkiaskan laki dengan perempuan. Laki perempuan beda. Mau diurut dari manapun beda.
ya, tidak sama, ya. Ini salah satu contoh kias-kias yang buruk. Jadi yang dimaksud Imam Ahmad di sini kata Syekh Rajih, yang pertama, kemungkinan pertama, bahwa yang laisa fi sunnati kias, tidak ada kias dalam sunnah, itu namanya, maksudnya adalah kias yang tercela. Tapi kalau kias yang pas, kias masyu'ah yang cocok, yang sesuai dengan metodologi pengkiasan, maka ini boleh. Ya, ada kias seperti itu dan ada kias yang tercela. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi ada kemungkinan yang kedua, seperti dikatakan oleh Syekh Jibrin rahimahullahu taala, kias yang tercela, yaitu apa? Walaisa fi sunnatu kias. Tidak ada kias dalam sunnah, itu maksudnya adalah memisal-miskalkan yang bukan agama dianggap ini agama. Ya. Ini bukan agama tapi dikiaskan ini sama seperti agama. Ya. Yang bukan bagian dari agama karena enggak punya dalil dari Quran maupun dari sunnah tapi dianggap ini sebuah agama. Ya. Ini juga kias ya. Ini juga ini yang dimaksud dengan laisa fi sunnati kias. Ya. Jadi tidak serta merta, Pak. Ya, tidak serta merta tidak serta merta kias itu apa dalam agama itu boleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam Quran dari sunnah, ya kan? Dan yang tidak ada dalil dari Quran dari sunnah lalu kita mirip-miripkan sini, ini enggak bisa, ya. Karena orang-orang jahiliyah juga seperti itu, dia kias-kiaskan. Dia kiaskan Allah Subhanahu wa taala itu dengan pemimpin orang suci, ya. Jadi mereka berdoa kepada orang-orang suci. Kenapa? Allah itu maha suci, sedangkan kita ini kotor. Kita enggak pantas minta langsung kepada zat yang maha suci. Jadi kita meminta pada Allah lewat orang-orang suci. Ini kias yang buruk. Ya. Dianggap ini sebuah agama, padahal ini bukan agama dan tidak ada contohnya dari agama. Ya. Ini yang bikin rusak, ya. Ini yang bikin rusak. Jadi ketika yang bukan agama dimasukkan ke dalam agama ini, maka dikatakan ini la kias laisa fi sunnati kiasun, tidak ada kias dalam sunnah. Jadi agama itu harus ada dalil, bukan yang mirip-mirip langsung kita anggap ini agama. Tidak, mirip-mirip agama lalu kita katakan oh ini sunnah nih, padahal mirip-mirip doang. Ditanya dalilnya ada enggak, ya ini kan istihsan, dianggap itu sunnah, anggap itu suatu hal baik, dianggap itu sunnah, ya. Ini bukan agama, maka tidak ada laisa fi sunnati kias, tidak ada kias. Kalau tidak ada dalil maka dia bukan agama, seperti yang dikatakan Imam Malik rahimahullahu taala ketika dia menafsirkan al-yauma aqbaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Imam Malik apa? Sejak ketika ayat itu turun, semua yang menjadi agama saat itu maka dia akan terus menjadi agama sampai hari kiamat. Dan apa saja yang tidak menjadi bagian agama ketika ayat itu turun, maka selamanya dia bukan bagian dari agama, walaupun mirip-mirip. Ya, walaupun mirip-mirip, nggak bisa dikatakan agama. Ya, ingat apa definisi bid'ah? Al-bid'atu tariqatun fid-din muhtara'atun bisyar'iyyah. Bid'ah yaitu amalan yang mirip-mirip dengan agama. Ya. Yuqsadu bihi suluki fi ta'budillahi subhanahu, yang diadakan dalam rangka berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah. Bid'ah tidak akan selamanya disamakan dengan sunnah. Kenapa? Bid'ah tidak bersumber dari Quran dan sunnah. Ya. Sedangkan agama bersumber dari Quran dan sunnah, dari praktiknya para sahabat. Maka tidak bisa mengkiaskan atau menjadikan bid'ah ini sebuah ibadah tanpa adanya asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan as-sunnatu asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, as-sunnatu hiya asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yaitu asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan asar walaupun mirip-mirip seperti ibadah, maka dia tidak bisa dikatakan agama. Tidak bisa dikiaskan ini sama, bagus, ini ekstiksan, ini baik, ini kelihatannya bagus, mempersatukan, tapi ini jadi bagian dari agama. Tidak. Agama itu adalah dalil. Mana dalilnya?
Walaupun sama-sama kelihatannya baik, maka itu bukan agama. Ini maksud yang kedua, walaisa fi sunnati qiyas. Tidak ada qiyas dalam as-sunnah. Nah, ini Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya di poin yang ke-11. Ya, masih bicara tentang sunnah, wa minas sunnatil ladzimah man taraka minha haslatan. Ada bagian dari sunnah yang jika ditinggalkan sebagian, maka dia keluar dari Islam. Maka kita tahu sunnah-sunnah apa saja itu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, karena ketika ditinggalkan maka dia keluar dari agama Islam. Ya. Kata Imam Ahmad, wa minas sunnatil ladzimah allati man taraka minha haslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara saja, ya, maka dia atau dia tidak menerimanya, maka orang ini tidak dikatakan ahlu sunnah. Lam yakun min ahliha, tidak termasuk ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu maksudnya apa? Orang Islam. Ya. Jadi ada bagian dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. InsyaAllah ta'ala dalam pertemuan berikut kita akan bahas sunnah-sunnah apa saja. Kita cukupkan sesi materi pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada waktu beberapa menit untuk bertanya, maka kami persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ditanya Islam itu satu. Jadi bagaimana dua boleh percaya? Boleh Pak. Kedua itu pada tataran kita sebagai jemaah tidak banyak, tidak punya filter barangkali membedakan arsy itu sahih atau bukan. Pada zaman dulu waktu saya masih muda ada yang mengatakan Ustaz menyebutkan dengan hadisnya bahwa pada malam di Mustaqbal itu Rasul mengerjakan sholat 100 rakaat. Nah, kita kan punya filter ini bagaimana? Kita menyebutkan dia Ustaz. Iya. Ya. Jazakallahu khairan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, pertama, Islam itu cuma satu. Islam itu adalah asarul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah praktek Nabi dan para sahabatnya. Itu Islam. Ya. Tidak ada Islam mutihan. Tidak ada. Islam abangan, enggak ada. Islam Saudi, enggak ada. Islam Arab, enggak ada. Islam Nusantara, enggak ada. Ya, tidak ada. Islam itu cuma satu. Asarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada prakteknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi dan praktek dari para sahabat, itulah namanya Islam. Selebihnya bukan Islam. Selebihnya bukan Islam. Hanya mirip-mirip dengan Islam. Jadi kalau ingin dikatakan Islam, maka antum harus mengatakan qala Rasul, qala Allah, qala Rasul wa qala sahabat. Bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana prakteknya para sahabat. Kalau ini dipegang, ya, maka itulah Islam yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kehidupan apa kebenaran dari keyakinan para sahabat. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعهم بإحسان أولئك والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان orang-orang sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, ya, mereka itulah orang-orang yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menjelaskan menjelaskan ayat ini, Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa surga hanya boleh dimasuki oleh Muhammad dengan tiga golongan ini aja. Ya. Surga dimasuki oleh tiga golongan ini. Siapa? Muhajirin wal Ansar. Ya. Yang pertama muhajirin, siapa mereka? Orang-orang yang hijrah dari kota Mekah, meninggalkan kota kelahiran mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah atau pindah ke Madinah. Kedua wal ansar, penduduk asli Madinah yang menjemput saudara mereka dari Mekah
yang menyayangi mereka, melebihi mereka, mencintai diri mereka sendiri. Ya, dua golongan ini kita sudah tidak masuk dalam ini. Muhajirin sudah lewat, Ansar sudah lewat, sudah habis masanya. Dan yang ketiga apa? Walladzina taba'ahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Ya kan, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Jadi Islam itu cuma satu. Enggak ada banyak. Ya. Islam barat maupun Islam timur sama, satu. Enggak ada Islam nusantara. Itu yang pertama. Itu yang kedua, bagaimana indikasi begitu melihat apa namanya? Bagaimana mengecek hadis itu asli atau palsu atau hadis dhaif? Sebenarnya ini harus belajar ilmu yang sangat banyak, Pak. Lama. Ya, kita harus mengerti mustalahul hadis, pendapat-pendapat para ulama ya tentang hadis. Tapi kalau untuk membawa apa buat kita awam ya, paling tiga tahulah bahwa ada, biasanya hadis palsu itu amalannya sedikit, pahalanya besar. Ganjaran amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Atau perintah untuk mengerjakan amalan yang sangat susah untuk dikerjakan, seperti sholat 1000 rakaat, sholat 100 rakaat, susah kita mengerjakannya. Sholat jangankan 100 rakaat, 50 rakaat Allah perintah, 50 lah kali aja sama Nabi Musa disuruh ini kan, disuruh tawar kan, jangan 50, berat. Tawar naik ke atas, minta ya Allah dikurangi, dikurangi sama Allah, terus bulak balik Nabi SAW minta dikurangi, padahal cuma 50 waktu. Ya, bagaimana mungkin sekarang orang sholat satu malam 100 rakaat? Bagaimana mungkin? Bisa nggak dia sholat 100 rakaat? Dan ini hal yang nggak mungkin. Ya, jadi biasanya hadis-hadis dhaif itu dengan kata-kata yang sangat booming, tapi sulit untuk dimasukkan dalam akal. Ya. Kadang-kadang amalannya sepele, tapi bisa mendatangkan apa namanya pahala yang sangat besar. Contohnya, setiap awal bulan Hijriah beredar itu kopas. Siapa yang menyebarkan berita ini, maka dia akan mendapatkan pahala sekian, 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 sekian. Ya kan? Padahal mana dalilnya? Enggak ada. Cuma ngarang-ngarang aja. Ya. Jadi ketika itu ini indikatornya, Pak ya. Jadi pertama susah sekali membedakan hadis palsu dengan hadis dhaif dengan hadis kuat. Kalau orang awam yang pertama bertanya dululah. Pertama itu berdoa minta Allah petunjuk. Minta pada Allah petunjuk. Ya. Jadi salah kalau saya bilang pertama itu harus tanya, enggak, jangan tanya dulu. Pertama tanya, berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah aku hidayah, benar enggak nih hadis ini? Biasanya Allah akan berikan petunjuknya. Kedua, bertanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya. Ustaz yang ahli dalam hadis, yang keluar dari apa namanya? Dari fakultas hadis. Yang ahlinya lah, tanya. Tanya. Kalau dia udah tanya, nah kalau sudah apa, kemudian yang ketiga, biasanya hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif itu hadis yang kelihatannya amalannya ringan, pahalanya besar, atau amalannya yang susah-susah sehingga kita tidak bisa mengerjakannya. Padahal agama itu yusrun, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. La yusyaddadina illa ghalaba. Nah ini Pak, insyaallah mudah-mudahan tiga tips ini bisa kita jalankan ya. Tapi jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap minta sama Allah hidayah supaya Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang yang tidak bermanfaat. Ya. Insyaallah taala. Ada lagi, Pak? Ah iya, insyaallah. Gimana, Pak? Hadis sahih. Kenapa? Dia masih terjaga sebagai anak yang dijaga oleh Allah. Sepengapannya ada terus yang bisa ada di. Iya, betul, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kamilah yang menjaga adzikra. Ya, adzikra ini agama ini. Wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menjaganya. Kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjagaan Al-Qur'an? Banyak menghafal.
Hadis apakah banyak juga yang hafal? Tidak, hadis gak banyak yang hafal. Sekarang udah kurang sedikit tuh hafal hadis. Tapi kan ada buku-bukunya kan. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, adanya kitab-kitab hadis. Kutubut Tis'ah, kitab yang kutubus sittah, kutub ya, kitab hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, ya. Musnad Ahmad, ya kan? Ini kitab-kitab hadis yang ada semua, dan di dalam kitab itu semua ada terjaga. Nanti para ulama juga membuat buku lagi yang berikutnya tentang Rijalul Hadis, para pembawa hadis. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala sama hadis. Makanya ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Ini menunjukkan Allah menjaga itu. Ya kan? Ada hadis, ada istilah hadis dhaif, ada hadis sahih. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan adanya hadis sahih bahwa kita tahu bahwa ini hadis dhaif. Kan gitu ya? Ini dhaif berarti ini enggak usah dipakai. Ini kan bentuk penjagaan dari Allah. Yang menentukan ini dhaif atau enggak kan dari mana? Para ulama dulu kan. Nah, tentu yang menghafal hadis saat ini enggak sebanyak menghafal Quran. Ya. Karena berbeda masa. Sekarang menghafal Qurannya sudah payah kita kan. Jangankan 30 juz. Juz 30 aja bolak-balik gitu kan. Juz 30 aja kita berbolak-balik. Ini susah. Apalagi hadis itu jumlahnya ribuan. Ya kan? Ribuan. Atau mungkin dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Bukan berarti wah, di musnadnya cuma ada 14.000. Di kitab Sahih Bukhari cuma ada 6.000. Di Sahih Muslim ada 6.000. Dari mana itu enggak 1 juta? Berarti juga banyak hadis yang tercecer. Oh, salah antum. Berarti antum enggak ngerti. Yang dihafal Imam Ahmad itu 1 juta hadis, itu jalur-jalur periwayatan. Jalur-jalur periwayatan. Hadisnya semua tercatat. Ya, di Sahih Bukhari ada 6.000-an hadis. Tapi yang berulang berapa? Yang enggak berulang berapa? Yang enggak berulang hanya sekitar 4.000-an. Sisanya hadis yang berulang. Kenapa? Jalur periwayatan yang berbeda. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1 juta hadis seperti kita menghafal surat Al-Ikhlas. Antum bisa bayangkan 1 juta hadis di kepalanya. Ya, seperti kita menghafal Al-Ikhlas. Setiap malam dia murojaah. Dari mana jalur periwayatannya? An fulan min fulan sabina fulan 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 sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis. Karena satu hadis, satu matan hadis itu bisa sampai puluhan jalur. Ya. Kalau hadis mutawatir lebih banyak lagi jalurnya. Ya kan? Hadis mutawatir itu disampaikan oleh Nabi dengan didengarkan oleh banyak para sahabat, disampaikan lagi oleh banyak para tabi'in, disampaikan lagi oleh banyak tabi'ut tabi'in. Ya. Maka secara adat mereka mustahil berbohong. Ya. Ini hadis mutawatir, jalurnya banyak. Satu hadis bisa 30-an jalur atau mungkin lebih. Ya. Jadi Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis itu bukan matannya, tapi jalur periwayatannya. Dari si A, si B, si C, si D dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari si C, si D, si F, si N dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari si fulan, fulan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matannya mungkin sama, hanya berbeda. Ya. Dalam satu riwayat apa saya tafarraqu ummati bi 37 firqatan. Ya. Apa afan seperti yang Nabi SAW mengatakan khairukum qarni dalam satu riwayat. Riwayat lain khairun nas qarni, sebaik-baik manusia. Ya. Ada lagi mengatakan khairuz zamanu qarni. Ada juga periwayatan seperti itu, ya. Jalurnya berbeda-beda, tapi menginduk pada satu masalah. Itu yang apa salah penjagaan Allah Subhanahu wa taala sama Quran. Dan hebatnya para ulama dulu ketika mereka mengatakan ini orang siqah. Membagi lagi dhabit-dhabitnya dapat dhabit fil sudur, dapat dhabit fil kitabah. Dhabit itu kuat hafalan. Hafalannya di dada apa hafalannya di kitab. Mereka bisa bedain itu. Subhanallah. Ya. Oh, ini orang hafalannya di kitab. Oh, orang hafalannya di kitab pada tahun sekian, rumahnya kebakaran, kitabnya hancur. Setelah kitabnya hancur maka hadisnya diragukan. Kenapa? Benar enggak nih? Gitu. Hebatnya itu. Sampai segitunya detailnya, Pak, penjagaan hadis itu. Sampai ketika ada yang dibilang ini dhabit fi kitabah. Dia apa namanya? Kuat hafalan. Hafalan di mana? Hafalan di tulisannya. Ini bukan hafalan di dadanya. Ya. Nah, kalau dhabit fi kitabah dia kapan dia menyampaikan hadis ini? Tahun sekian.
Oh, pada 2 tahun sebelumnya rumahnya kebakaran, kitabnya semuanya habis. Wah, berarti dia menulis dengan apa? Menyampaikan hadis yang bukan dari tulisannya, tapi dari ingatannya. Sedangkan ingatannya lemah. Wah, berarti hadisnya jadi lemah. Wah, subhanallah. Sampai kayak gitu, Pak. Dan mereka tahu ada hadis yang dicatat kemudian dihapus, tulis lagi, diganti. Baru lama mengatakan, wah ini hadis baru ditulis nih. Sampai kayak gitu, jadi kayak detektif betul-betul. Itu bentuk apa, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hadis. Ya, jadi insya Allah Taala dengan adanya hadis sahih ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hadis. Insya Allah terjaga. Wallahu Taala alam. Ada lagi, Pak? Cukup ya. Ya, kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya bertobat dan mohon ampun. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita rasa takut kepadanya sehingga kita sampai ke surganya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita ketaatan kepadanya sehingga kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan musibah dalam agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan dunia sebagai besarnya tujuan kita dan akhir dari ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguasakan kita pada orang-orang yang tidak mencintai kita. Kita tutup doa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.